عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله وشكر إذا كمنا الله سبحانه وتعالى أن يسلمون مريبكم أفعل أنتك لوتان تنين ada hal yang telah dielakkan sangat-sangat. Termaaf tuan, tapi apapun saya sangat-sangat menyanjungi kesabaran dan juga kesetiaan tuan-tuan tuan di masjid menyebabkan rasa sepak pada luar sini. Tuan-tuan bagi saya hal lebih berbagi bagi. Terima kasih banyak tuan-tuan kerana kesetiaan tuan-tuan untuk tunggu dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sebaik-baik ganjaran untuk orang-orang seperti mana tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini kita akan sambung balik pengajian kita masih lagi dengan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Yang mana kita telah memasuki fasal larangan berdusta. Kita dah masuk fasal larangan berdusta. Yang dimaksudkan larangan berdusta ini ialah perkara yang telah kita baca pada kali pertama minggu lepas tentang hadis berkaitan dengan hadis ayatul munafiq sadasun, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzab, bila dia bercakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji dia mungkir pada janjinya. Wa idza tumina khana, bila mana dia diberi amanah dia akan mengkhianati amanah. Maka kita dah bahas panjang pada pada minggu lepas. Minggu ni kita nak tengok tentang kata Imam Abu Lays As-Samarqandi diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu bin Nasir radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah enam macam untuk diri kamu sendiri. Jaga enam perkara atas diri kita. Jaga enam macam benda atas diri kita, saya dapat menjamin untuk kamu syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak jamin kamu syurga, kamu jaga enam benda. Benar-benarlah jika berkata dan tepatilah jika berjanji. Satu, Nabi kata kalau nak dapat syurga, aku nak jamin kamu syurga, kamu kena memenuhi enam benda ni. Apa enam benda ni? Satu dia ialah apa? Satu, bila berkata, cakaplah dengan betul. Qulil haqq walau kana murran, cakap betul walaupun dia baik, walaupun susah. Karena hadis yang kita baca, saya akan mulakan mukadimah dengan hadis ini. Saya akan mula mukadimah setiap kuliah, saya akan mulakan antara dua. Satu, hadis inna sadaqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah ila akhir hadis. Saya akan baca hadis itu apa? Sebab saya akan kena ambil bahawa inna sadaqa yahdi ila al-birr, sesungguhnya kebenaran benda betul yang kita cakap akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan pasti akan mendorong kita masuk ke syurga. Sebab tuan-tuan nak motivasi diri ini supaya nak keluarkan diri dari cakap benda yang tak ada kepada benda yang real, nak beritahu kat diri yang nak cakap ni dengan cakap benda yang tak ada, tak ada. Jangan pergi menambah-nambah benda yang tak perlu tambah. Jika saya pun menambah-nambah tuan-tuan, dia cakap benda yang panjang, yang mampu, yang bebek, dia tambah-tambah benda yang tak ada, tak ada. Nak bagi bersedak, nak bagi perendang lagi kita punya cerita, nak bagi perendang kuliah-kuliah hari ini. Terpaksa cakap benda yang tak ada, benda yang tak betul. Buat apa kita baca cerita tentang larangan berdusta?
Apa kita mengaji kalau dia baca hadis inna sidqa yahdi ila albir, sesungguhnya kebenaran itu bawa kepada kebaikan. Wal birra yahdi ila wa inna wa inna albirra yahdi ila jannah, sesungguhnya kebenaran itu akan bawa kepada kebaikan. Kebaikan akan bawa seorang ke syurga. Ini yang kata wa inna sidqa wa inna al-kadhiba yahdi ila fujur, sesungguhnya benda berdusta akan bawa kepada fujur, akan bawa kepada benda buruk. Tak ada benda yang elok. Tipu ni tuan-tuan, dia main kata lah dengan bawah benda yang tak. Walaupun pada asyik dan sebab tu tuan-tuan, dalam kitab-kitab tasawuf, dia bawa main tazkiyatun nafs, nak puji diri. Dia bawa bab-bab tentang akhlak, bab-bab tentang pemurnian hati, tentang benda apa dia. Jangan cakap buku. Jangan cakap buku pun dia tak. Antara benda yang digaris, dibuat garisan panduan oleh Imam Ghazali, jangan cakap buku. Kerana benda bohong ni tak ada celah yang akan bawa benda kebaikan, melainkan beberapa perkara. Contohnya, contoh dia kata nak cakap bohong boleh. Contoh, seorang hamba Allah dia keluar daripada seorang hamba Allah perempuan, ada orang jahat kat mana-mana tu, dia cerita nama kami yang dulu sampai seorang perempuan perempuan tiba-tiba perempuan yang lagi dia pernah rogol perempuan ni. Kemudian lari masuk dalam rumah kita, masuk dalam rumah kita, tiba-tiba melihat yang begitu, tiba-tiba nampak lah perempuan, nampak masuk rumah, nampak lah perempuan masuk. Ada tak betul-betul tuan-tuan, satu nak berlaku jujur, nak cakap baik, nak cakap betul, ataupun nak pakai hadis ni inna sulqa yahdi ila albir, sesungguhnya kebenaran akan bawa kepada kebaikan. Nah, ya betul itu ada kenapa ada betul tuan-tuan. Maka pada waktu itu aku macam ni tak apa. Tak ada terak-terak, dia nak tetap. Saya nampak tadi, mungkin dia pula-pula-pula lepas pun ha. Nak menyelamatkan nyawa, nak menyelamatkan maruah, dibolehkan. Hal lain tak dapat, hal lain kena cakap yang betul. Ada setengah tuan-tuan, dia takut nak cakap benda betul. Nak cakap benda betul, takut sebab nak jaga jaga hati. Lepas saja betul-betul. Seterusnya, pertama yang dapat cakap tu, Nabi kata, nombor dua, tepatilah janji kamu. Nombor tiga, tunaikan amanah kamu. Jangan khianati amanah. Jangan khianat amanah, tuan-tuan. Yang mana maksud, kalau orang bagi tanggungjawab, kenapa? Contoh saya ambil dari tuan. Contoh saya ambil yang senang sila nak faham. Macam inilah, ini kita kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam bukan setakat negara orang. Sekecil-kecil kepimpinan di dalam rumah. Contoh saya ambil lah kita ni. Saya ambil tentang saya lah senang lah. Sedekat ni saya ambil duduk banyak-banyak sebab. Contoh saya ambil saya ni duduk jalan flat. Kira empat mahu saya, saya ni chairman lah. Pengurusi. Bila saya ni pengurusi tuan-tuan, katalah hari ni parking area, waiting area di tempat tu, kira boleh parking dekat setengah jam lah. Setengah jam parking, bagi dia kena keluar, kena jalan, nak kata pun nak ambil bersikap kabin lagi, kena pergi. Tiba-tiba, oleh kerana saya cek, saya pengurusi, beradik-beradik saya main 3 bilion meter, saya kata kepada mereka, apa yang parking kat tepi ni, saya biar bang agak-agak, jangan klaim. Ini kereta dengan klaim, saya punya beradik-beradik. Gaklah, okey, no problem pun saya buat. Sebab saya chairman. Yang klaim kereta beradik-beradik yang aku tak bayar pengajian. Aku tak bayar pengajian, aku tak bayar sajik nak bayar pengajian. Katalah saya buat panggil yang nak betul-betul. Saya pergi pagi, dia punya kereta. Ini pilih benda yang kecil lah. Nak tengok keadilan Islam, sekecil-kecil benda. Bukannya sebesar-besar benda. Kita nak buat negara, kita nak buat ini sekecil-kecil benda. Saya buat lagu tu tuan-tuan, sajalah tanya. Saya tak dapat gaji, tak dapat apa, saya minta yang tu je. Adik balik saya main, 2-3 minit kereta. Tak payah, dia perlu berkain 30 minit, dia perlu 3 jam. Tak payah kan? Saya dikira khairan dan tak khairan. Saya dikira khairan tak khairan dengan amanah yang Allah bagi. Tuan-tuan dalam Islam, kalau pandangan kita nampak, dia pilih kat dia, 3 jam dan 10, dia duduk buat kerja, bukan sempat bayar gaji kat dia, 3 jam mana tak apa. Tuan-tuan dalam Islam, itu pun dikira khianat.
Maknanya apa? Dalam Islam ni adil tak adil? Adil. Seadil-adilnya Islam dengan sepintas. Apa yang orang yang bukan Islam, yang beri sendiri pun yang usul bukan Islam, Quran sebut pada yang keduanya ialah apa? Yang berada di antara
dua paha kamu. Satu ialah lidah, nombor dua ialah kemaluan. Ini dua benda yang akan menghirit seseorang ke lemah nafaka. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, dan pejamkanlah mata kamu. Maksudnya Allah jaga mata. Mata kena jaga dan dapat jaminan surga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga mata. Jangan lihat cepat sangat. Jangan menggila dengan telefon. Tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Dan yang keenam, dan jagalah tangan-tangan kamu. Jaga tangan. Jangan cepat sangat tangan ni naik atas orang. Jangan cepat sangat tangan ni mudah-mudah angkat tangan doa untuk orang-orang yang tidak yang mendoakan kezaliman atas orang yang dekat suka. Jangan. Jangan mudah untuk doa zalim di atas orang yang dekat suka. Tambahan pula, dia adalah orang Islam, se-Islam dan se-akidah dengan kita tuan-tuan. Dengan doa zalim atas orang, doa lah kepada dia agar dia kembali semula ke jalan fitrah. Minta doa, ya Allah, bagilah ini orang yang paling baik kepada aku, ya Allah. Mani dapat aku geramkan orang, ya Allah, bagilah dia jadi orang paling baik untuk aku, ya Allah. Kita tak suka dengan dia, dan dia pun tak suka dengan kita, memusuh nama orang. Boleh nak angkat tangan dia, Allah, jadikan dia orang yang paling baik untuk aku. Jadikan dia orang paling baik untuk aku, tuan-tuan, minta, ya Allah. Dia ada orang yang memusuhkan aku banyak, ya Allah. Ya Allah, tolong hapuskan dia tu daripada depan mata aku. Ya, doa macam tu. Sebab doakan, ya Allah, jadikanlah dia orang yang paling baik untuk aku nanti. Kita tak tahu apa-apa, hari kita tak sebab apa. Satu hari nanti, dia lah orang yang paling kita sayang sekali. Apa kata seorang sahabat Nabi? Sumamah bin Qusayl al-Hanafi radhiyallahu anhu. Sumamah, seorang raja, tuan-tuan, raja negara Yamamah. Waktu Nabi hantar utusan Nabi ke Yamamah, Sumamah bin Qusayl al-Hanafi ambil surat Nabi, koyak-koyak-koyak sahabat Nabi. Dia bunuh oleh seorang sahabat Nabi. Ini Sumamah punya kanan. Dia dengan kebencian terhadap Islam, dengan cerita memang benci dengan Nabi sebenci-bencinya. Nama Muhammad pun aku tak mau dengar. Waktu dia mandui Nabi ke Mekah, singgah di mandui Nabi ke Mekah, mesti melalui Madinah. Madinah, tuan-tuan, kita duk bayang negara Madinah ni mestilah dengan keadaannya, dengan apa, pasar dia macam ni. Sebab kita digambarkan dalam cerita Arab. Tapi kita terlupa yang sistem-sistem dan ada dah dalam pemerintahan bagi Rasulullah SAW. Nabi ada jabatan immigration yang tertentu di tengah-tengah jalan. Lalu ke Madinah, apa lalu kami tahu. Dan senang-senang boleh masuk ke tengah orang. Madinah dah ada sistem itu, tuan-tuan. Sumamah lalu ke Madinah, immigration tak ada. Immigration tak ada tanah. Istilahnya kita panggil immigration, nanti nak faham. Lalu tahan. Tahan-tahan. Tahan orang ni semua lepas. Dia boleh tengok maya hubungan di raja. Para sahabat tak kenal, semua orang tak kenal. Tengok hubungan di raja, tegur kita tahan. Kita hubungan di raja, lalu lepas dulu. Hubungan di raja, para menteri, hubungan kerajaan-kerajaan tu kan. Lalu memang sangat senang lah sebab dia ada hubungan diplomatik. Tapi yang ni tuan-tuan, dia tengok hubungan di raja, kena tahan. Kena tahan pula. Bukan tahan sangkut sejam saja, tak tahan tu kan. Kena masuk tu kan Madinah. Kamu pergi mengadap dengan Nabi semua sana. Semua. Bila Nabi tengok dia tahan, dapat berita, Nabi pergi jumpa-jumpa, Nabi tengok-tengok, Nabi kata, Kamu bertanya, ya Rasulullah, dia boleh semua. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, inilah. Kamu tak kenal dah. Sebelum dari itu, Nabi dah kata lah, Sumamah bin Qusayl al-Hanafi, mulai hari ini, aku istiharkan darahnya halal untuk dia bunuh. Pasal dia bunuh para sahabat. Bila tengok-tengok Nabi dah tak kena, dia guna makanan. Inilah Sumamah bin Qusayl al-Hanafi. Inilah dia. Inilah orangnya. Umar Mutan mencari pedang. Mencari pedang nak pergi. Nabi kata, tengok. Dia dah masuk tempat kita, tak apa. Sekarang ini penjara akan
Nabi memilih tempat untuk dipenjarakan semua di belakang Masjid Nabawi, tempat dalam Masjid Nabawi, belakang masjid, tak boleh. Apa tujuan? Tujuan dia ialah biar semua ni duduk tengok hari-hari apa aktiviti orang Islam. Sedangkan dia semua-mula lagu-lagu ke Madinah main di Madinah itu. Tapi tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Nabi pada masa itu, Nabi ada Nabi Tawah pergi dulu. Nabi bertanya dekat dia, wahai semua, Nabi suruh para sahabat bagi kat dia pakaian, bagi kat dia makanan, layak dia baik-baik. Dia nak ambil dia rombongan dia. Sahabat tarah pagi. Tuan-tuan, lepas tu Nabi masuk jumpa dengan semua, Nabi kata bahawa, wahai semua, nak masuk Islam tak? Nak masuk Islam tak? Semua kata bahawa, wahai Muhammad, kalau kamu nak bunuh, aku akan bunuh. Kamu kalau kamu nak harta rampasan kepada kami, apa ambil? Tapi kalau nak suruh masuk Islam, sorry. Sorry, tak mau. Okey, Nabi keluar. Layan baik dia lagi. Dengan maaf dekat dia. Dengan maaf dekat dia. Layan baik dia lagi. Hari kedua pulang balik. Nabi jumpa lagi. Wahai semua, aku nak masuk Islam tak? Dia jawapan apa? Muhammad Hang ini tak berhenti faham. Aku dah apa dah? Nak bunuh, aku bunuh. Nak rampas harta aku rampas. Tapi nak masuk Islam, sorry, tak payah bertanya orang. Nabi kata kepada sahabat, layan dia baik lagi. Layan lagi dia. Tuan-tuan, masuk kali ketiga. Nabi layan baik lagi, Nabi tanya, wahai semua, nak masuk Islam tak? Dia jawab, Muhammad, kamu memang ini tak kerti faham bahasa Allah, Muhammad. Aku dah kata, kalau kamu nak bunuh, aku bunuh dah. Kalau kamu nak, apa harta aku ambillah semua sekali. Tapi kalau kamu nak suruh kamu masuk Islam, minta maaf. Tak ada. Aku dengan kau ni manusia, paling aku benci namanya. Tuan-tuan ni, panggil jomoh ni. Nabi buat apa dia? Nabi katakan sahabat, lepaskan dia dalam rumah dia, bagi balik semua dia punya, apa dia punya, Bugatti Veyron ke apa, bagi balik balik, kereta-kereta dan semua, bagi balik dia punya unta-unta Ferrari dia bagi balik, semua dia pergi. Tuan-tuan sahabat, tak ada di rumah, tekan aku macam ni, apa, dia dah berusaha, tak ada. Dia bantau tindakan Nabi ni, la yang tibu anil hawa, Nabi tak cakap kepada orang nafsu. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Lepas tuan-tuan, semua mahkukan kita lepas dia. Dia naik ambil utah dia balik. Tuan-tuan tengok Masjid Nabawi sekarang. Semua mahkukan dia sempat pergi sampai dekat pertuburan Bakir. Dekat depan pertuburan Bakir tu ada satu telaga. Dia berhenti depan telaga tu. Dia ambil bekalan dia. Dia suruh dia punya orang-orang dia ambil bekalan dia. Dia ni pusing 360 darjah. Pergi tengok adab muka dia ke arah Madinah. Tengok balik ke arah Masjid Nabawi. Dia tengok ke Masjid Nabawi. Dia duduk lagi punya lama tentang Masjid Nabawi. Dia kita bengong sana, bengong sana. Sebab heran, ada betul. Dia pun tak bunuh. Tapi dia berlepas, lain-lain ambil 3 hari pun lepas. Dia jadi bengong sahaja. Dia kali-kali dia tengok Madinah. Dia tengok balik ke Masjid Nabawi. Tengok-tengok tuan-tuan. Ayat mata dia keluar. Dia sebut kat langkah. Dia dah hujung-hujung. Dia kata apa? Aku nak patah balik ke tempat tu. Dia tunjuk dia. Aku nak patah balik ke tempat tu. Aku nak patah balik pergi ke Masjid Nabawi. Aku nak jumpa Muhammad. Pengawal-pengawal yang lain kata bahawa, wahai tuanku, kami pun berperasaan yang sama dengan tuanku. Kami nak patah balik ke sana. Tuan-tuan, satu rombongan patah balik ke Madinah, masuk balik ke Masjid Nabawi, berhenti depan Rasulullah, tersenyum baginda Rasulullah. Bila semua masuk balik, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha, mengucap satu kerakyatan yang ramah, mengucap kalimah syahadah. Masuk Islam, apa semua kata, yang tadi orang paling dia benci, baru tak sampai berapa minit dia kata, kamu manusia paling dia benci. Allah tukar sangat dengan pusing, 360 dia pusing tu. Dia pergi depan Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, dulunya kamu manusia paling dia benci, tapi pada saat ini, engkaulah manusia.
balik tu. Balik tu itu kan. Sekarang ni wahai ya Rasulullah, khabarkan kepada aku apa yang kau sebut buat di Madinah di Mekah, apa yang kau kamu. Sebab apa? Aku adalah pengeksport utama gandum ke Mekah. Allah. Rupanya Mekah gandum ni semua dia yang pengeksport, dia adalah pengeluar utama. Kalau dia sekat kata hari ini, sekatan ekonomi ke atas Mekah, satu Mekah tak akan pergi bagai gandum. Habis MP-MP Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Hakam pun habis. Tuan-tuan, nak apa kata apa? Ekonomi tu dipegang oleh dia, boleh dia sebab dia penjual. Nabi kata apa, jangan dia buat macam tu. Biarkan mereka, hal tak macam biasa juga kat mereka. Tapi engkau beriman dengan Allah dan Rasul, maka masuklah kamu ke Mekah. Masuk ke Mekah, kamu nak umrah kan? Kamu nak umrah, pergi buat masuk umrah macam biasa. Tetapi aku ajarkan kepada kamu semua satu talbiyah. Yang talbiyah itu adalah talbiyah yang pertama sekali aku ajarkan kepada seseorang yang ia adalah merupakan kamu hai semua. Itulah talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dulu pun talbiyah daripada dengan talbiyah yang mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, syarikun wa labbaik. Maksudnya apa? Baik kita tidak ada sekutu baginya, tapi bagi mereka ada sekutu baginya. Tiba-tiba ada sekutu. Talbiyah itu terbatal pada waktu itu. Sumamah masuk ke Mekah, baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, orang Mekah makin tuan-tuan, para pengusaha-pengusaha dia dengan anak-anak buah ni mula mengangkat anak panah. Bila dia masuk dengan labbaik Allahumma labbaik, dia laungkan dengan kuat. Bayangkan laung dengan kuat maknanya apa? Dia mengisytiharkan kata aku orang Islam masuk majlis ni. Anak bebas bakat tuan-tuan, orang anak buah dia angkat panah dan panah dia lah. Apa kata Abu Jahal kan dia? Abu Jahal kata hang panah dia ni, hang panah dia ni satu Mekah tak makan gandum. Nampak tak ekonomi dia kekuatan? Hang tak kenal dia siapa? Hang panah dia ni habis dia. Dia masuk tuan-tuan, apa yang semua? Siapa-siapa berani untuk mengangkat dan memancung kepala aku dan rumah aku, silakan. Siapa berani buat? Tuan-tuan, semua dia tawaf dengan talbiyah tu tuan-tuan, siapa tak berani dia tawaf. Nak apa-apa kekuatan ekonomi menutupkan jiwa musuh-musuh tu. Ini apa kata apa? Nabi itu contoh macam mana Allah menterbalikkan hati seseorang yang dibenci kepada orang yang paling dikasihi. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah berikan kita kekuatan ini untuk mendoakan kepada orang di keliling kita. Andai kata kita ada permusuhan, kebencian yang mendalam kepada mana-mana individu, tukarkan ia kepada bentuk doa, ya Allah, jadikanlah dia orang paling dekat dengan aku untuk kebaikan baginya dan kepada aku, ya Allah. Tukarkan doa tuan-tuan supaya ukhuwah Islamiah kita ini terpelihara. Satu. Yang kedua yang tuan-tuan, apa sahaja yang kita rasa dalam hati kita benda yang kotor, tukarkan dia kepada benda yang lebih bersih lagi. Tukarkan dia. Kalau ini mungkin kita ada perasaan-perasaan, walaupun tak ada hasad, tak ada dengki, tanpa kita sedar, kita ada perasaan-perasaan tak sepenuh dengan orang punya kejayaan, tukarkan dia dengan kalimah-kalimah yang lebih positif. Ya Allah, jadikanlah kejayaan dia tu, ya Allah, kumpul juga kepada kejayaan di mana kau beri kepada dia. Ya Allah, kau bagi juga lah kepada aku, ya Allah. Aku juga ingin jadi orang yang seperti dia dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa macam tu tuan. Dari doa kita, ya Allah, mulut dia kumpulan kata tak elok orang dalam tuan. Dia ni boleh lah, dia jadi kaya tau lah, bersebab dia jadi lembut, bersebab kita banyak cakap lah tu. Jangan, lebih baik kita perbaiki dia dengan doa yang baik-baik kepada sahabat-sahabat kita. Allahu a'lam tuan. Saya minta maaf sekali banyak-banyak atas kelewatan saya tadi. Tuan-tuan tuan-tuan sabar, hari ni pahala banyak, saya yang kurang. Saya sempat berhenti semayang, tunggu di sebab saya setelah keluar, tiba-tiba ada benda berlaku sikit yang menyebabkan saya terlambat tadi. Saya minta maaf dengan tuan-tuan. Semoga Allah
memberikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Wa qulu hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ahdini siyadat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.